Hai, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel saya, Aki Atoy Channel. Pada pagi ini guys, saya mau masak daging babi guys, yang saya beli tempo hari ini. Saya mau masak dia goreng kicap. Oke guys, ikuti video saya seterusnya. Oke teman-teman, sebelum itu saya nak potong dia dulu guys. Saya masak tak banyak lah, untuk dua orang makan je. Masak banyak pun tak habis makan. Banyak tidak lihat. Oke guys, siap sudah. Nah, ini dia. Saya mau goreng kicap. Oke teman-teman, saya mau buka api. Oke teman-teman, saya masukkan sedikit minyak untuk menumis bahan apa guys, sedikit. Pasal babi sudah ada banyak minyak guys. Guys, saya masukkan bawang putih, halia, serai, gula santan dan tempah ratus. Daging babi. Oke teman-teman, saya terus masukkan lada putih yang sudah ditumbuk.
tomato masukkan, garam sedikit guys, tak banyak, pasal saya guna kicap. Dan ajinomoto sedikit. Ini suruh kumir. Ya, ha? Ini mau lemak. Oke guys, kemudian saya tutup ya guys. Oke, pasti guys saya mau jadi dia kicap masin. Kicap masin guys, cuma nih sama aku tak suka. Oke teman-teman, kita tutup sekejap, tunggu dalam masa setengah minit. Oke guys, mau buka. Oke, masak lah. Nak buka minyak. Kita tutup api. Saya tos ke tepi belum, saya simpannya ke dalam mangkuk terus dia macam ni, dia minyak dia turun.